Air kelapa kerap menjadi pilihan minuman yang dikonsumsi untuk melepas dahaga saat cuaca sedang panas. Jumlah air kelapa yang banyak dapat Anda temukan pada kelapa muda yang berwarna hijau. Sementara itu, kelapa tua yang berwarna coklat umumnya memiliki jumlah air yang cenderung lebih sedikit. Namun, baik air kelapa yang berasal dari kelapa muda atau kelapa tua, tetap memiliki khasiat yang sama untuk kesehatan. Dalam satu cangkir, atau sekitar 250 ml air kelapa murni, terkandung sekitar 60 kalori, dan berbagai nutrisi, seperti karbohidrat, fosfor, kalsium, kalium, dan magnesium. Bahkan, air kelapa juga diketahui memiliki sifat antioksidan yang baik untuk kesehatan. Beragam kandungan inilah yang membuat air kelapa memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Berikut ini beberapa manfaat air kelapa untuk kesehatan. Namun sebelum lanjut, bagi sahabat manfaat yang tahu akan manfaat air kelapa lainnya, silahkan isikan pada kolom komentar, agar kita semua bisa saling berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan informasi ini. Dan bagi yang belum tahu, silahkan simak video ini sampai selesai, agar tidak gagal paham. Mencegah dehidrasi. Mengonsumsi air kelapa, terutama dari kelapa muda yang memiliki kandungan air lebih banyak, diketahui dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Hal ini tentunya dapat mencegah tubuh kekurangan cairan, yang bisa memicu terjadinya dehidrasi. Selain mencegah kekurangan cairan, air kelapa juga bisa menggantikan cairan, atau elektrolit yang hilang, apabila dehidrasi disebabkan oleh kondisi tertentu, misalnya diare atau muntah berlebihan. Mencukupi kebutuhan elektrolit. Air kelapa mengandung sejumlah elektrolit yang penting untuk tubuh, termasuk natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Elektrolit sendiri adalah zat mineral yang berfungsi untuk mendukung aktivitas sel dan jaringan tubuh, serta menjaga kadar cairan tubuh tetap seimbang. Ketika Anda mengonsumsi air kelapa, secara tidak langsung, kebutuhan harian elektrolit di dalam tubuh akan terpenuhi. Mencegah dan mengatasi sembelit. Berkat manfaat memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit di dalam tubuh, air kelapa juga bisa digunakan sebagai obat alami untuk mengatasi sembelit. Pasalnya, jumlah air dan elektrolit yang seimbang di usus bisa membuat kotoran menjadi lebih lunak dan mudah dikeluarkan. Tak hanya itu, air kelapa juga memiliki efek pencahar alami, sehingga dapat melancarkan buang air besar. Namun, Anda disarankan untuk minum air kelapa secukupnya, karena terlalu banyak konsumsi air kelapa justru bisa menyebabkan diare. Meningkatkan stamina tubuh. Konsumsi air kelapa diketahui dapat meningkatkan stamina tubuh. Hal ini karena air kelapa mengandung karbohidrat dalam bentuk gula alami yang mudah dicerna oleh tubuh untuk menghasilkan serta meningkatkan energi. Dengan begitu, Anda pun bisa lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas. Berkat manfaat yang satu ini, air kelapa sering dikonsumsi oleh para atlet agar stamina mereka tetap terjaga ketika sedang bertanding. Menjaga daya tahan tubuh. Manfaat air kelapa dalam menjaga daya tahan tubuh berasal dari sifat antioksidan yang dimilikinya. Selain itu, air kelapa juga mengandung vitamin C yang baik untuk mendukung imunitas tubuh. Suatu riset menemukan bahwa sifat antioksidan pada air kelapa mampu melindungi tubuh dari paparan radikal bebas penyebab penyakit. Namun, tak hanya dengan air kelapa, Anda juga perlu menjalani pola makan sehat, tidur yang cukup, dan mengontrol stres, guna memperkuat imunitas tubuh. Menurunkan tekanan darah. Manfaat lainnya dari air kelapa adalah menurunkan tekanan darah.
Manfaat ini diperoleh dari kandungan kalium di dalam air kelapa, yang dapat membantu menstabilkan tekanan darah pada penderita darah tinggi. Mencegah penyakit batu ginjal. Penyakit batu ginjal terjadi ketika zat kimia di dalam urin mengendap dan mengeras membentuk kristal di dalam ginjal. Kondisi ini perlu diwaspadai, sebab batu ginjal yang telah terbentuk akan menimbulkan rasa sakit ketika dikeluarkan melalui saluran kemih. Sebuah studi menyebutkan bahwa air kelapa dapat mencegah penumpukan kristal yang menempel pada ginjal dan bagian lain dari saluran kemih. Hal ini menjadikan air kelapa diyakini efektif untuk mencegah batu ginjal. Menurunkan risiko terjadinya penyakit jantung. Air kelapa juga dipercaya memiliki efek untuk menurunkan kadar kolesterol jahat LDL di dalam darah. Efeknya, penumpukan lemak yang menjadi salah satu faktor risiko penyakit jantung dan serangan jantung pun dapat berkurang. Demikian tadi beragam manfaat air kelapa untuk kesehatan tubuh. Namun harus tetap diingat, meskipun air kelapa memiliki banyak manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh, jangan sampai berlebihan ketika mengonsumsinya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe jika video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa pada video manfaat berikutnya.